Masih seputar perayaan Idul Adha, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Dirjen Pembinaan dan Kerja Produksi Kemenkumham menyerahkan hewan kurban ke Lapas Kelas 2 Bulak Kapal Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Hewan ini diperuntukkan bagi warga binaan yang harus merayakan Hari Raya Idul Adha di dalam lapas. Dengan penuh rasa semangat menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, para warga binaan lapas kelas 2 Bulak Kapal, Kota Bekasi, Jawa Barat, menyembelih satu ekor hewan kurban yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pembinaan dan Kerja Produksi Kemenkumham. Daging hasil penyembelihan akan diolah para warga binaan yang harus merayakan Hari Raya Idul Adha dari Palik Jeruji Besi, jauh dari keluarga. Saya mewakili Menteri Hukum dan HAM pada pagi hari ini menyerahkan satu ekor sapi berikut biaya pemotongan dan bumbunya yang diserahkan oleh Pak Menteri ke saya untuk saya serahkan kepada Bapak Kalapas Kelas 2 Bekasi. Jadi ini bentuk dari empati dari Pak Menteri bahwa saudara-saudaranya, keluarganya di sini dapat melaksanakan Idul Adha dengan gembira. Gitu. Nah, yang dari Menteri Hukum dan HAM itu ada 10 dan untuk Lapas Kelas 2A Bekasi ini dapat satu ekor. Kami wakili Lapas Bekasi dari pegawai maupun warga binaan mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Menteri atas perhatian dan perhatian kepada warga binaan Lapas Bekasi. Semoga Pak Menteri dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga selalu mendoakan beliau. Sekali lagi kami Lapas Bekasi terima kasih. Semoga apa yang diberi ke Pak Menteri jadi berkah buat kita semua. Sehingga anak-anak merasakan apa yang diberi Pak Menteri, merasakan sebagai orang yang apa yang perlu dibantu untuk saat ini. Jadi walaupun di dalam mereka merasakan hikmah daripada Idul Adha ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memberikan 10 ekor sapi yang disebar di beberapa wilayah penyangga ibu kota. Kebersamaan berkurban untuk warga binaan menjadi tujuan utama sebagai bentuk empati agar warga binaan bisa gembira menyambut Hari Raya Kurban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.